Berikut ini cara untuk mengembalikan tombol navigasi atau tombol kembali di HP Oppo. Jadi bagi kalian yang lagi menggunakan layar full screen seperti ini, memang tombol kembalinya tidak terlihat. Jadi untuk mengembalikan sangat mudah. Cari menu pengaturan, di sini ada pengaturan. Nah, cara cepatnya bisa dari sini. Di bagian pencarian ketik nav. Nah, itu ada navigasi sistem, kalau dipilih langsung ke bagian pengaturan untuk menampilkan. Bisa juga dari sini, kalian gulir saja ke bawah dari pengaturan ini. Pilih pengaturan tambahan atau pengaturan sistem, di beberapa HP namanya beda. Ini pilih di sini. Kemudian pilih yang namanya gesture. Navigasi sistem itu ada bawahnya gesture. Nah, dari gesture ini kalian ubah ke tombol. Lihat di bawahnya sudah kembali. Jadi seperti itu caranya untuk mengembalikan. Silakan dicoba.